Maka para ulama lain menyebut kalau peta zaman sekarang terdiri pada 4 buah negara. Palestin, Jordan, Lebanon, Syria. So 4 buah negara ini disebut sebagai bumi Syam. Dan bumi Syam yang kita nak maksudkan lebih pada hari ini adalah bumi Syria. Kerana apa yang berlaku di Syria adalah jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku di Palestin. Jauh berpuluh kali ganda, jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku di Palestin. Cuma orang kita bila sebut Palestin, ramai yang teruja, yang rasa nak ambil tahu, rasa simpati, rasa nak menolong. Kenapa ya? Saya kira ada dua sebab. Pertama sekali, kerana adanya Masjidil Aqsa di sana. Sebab tu orang kita dia sangat bersungguh untuk mengambil tahu isu Palestin. Yang kedua, yang saya kira lebih tepat lagi adalah kerana sentimen. Sentimen apa yang saya maksudkan? Oleh kerana yang membunuh umat Islam di Palestin itu adalah Yahudi, sebab tu kita marah. Tapi di Syria, anggaran yang telah diberikan dalam tempoh 6 tahun lebih diberikan oleh Presiden Turki Erdogan, lebih 600 ribu yang telah dibunuh. Angka yang jauh berlipat kali ganda daripada Israel ditubuhkan 1948 sampai sekarang, mereka tidak melakukan pembunuhan yang sekejam itu, bahkan seramai itu. Tuan-tuan, puan-puan, semua sekalian, sebab itu kenapa saya sebut sentimen, nanti kita akan bincang tentang Hafiz Asad yang telah menyerang bumi Hamah ataupun negeri Hamah. Selama 27 hari dihantar tentera di situ, dia telah membunuh lebih pada 46 ribu orang. Tahun yang sama berlakunya peristiwa Shabra Shatila, pembunuhan yang diketuai oleh Errol Sharon, membunuh umat Islam di perkhemahan Palestin di Lebanon. Anggaran yang telah dibunuh oleh Errol Sharon yang mengetuainya antara 3,000 hingga 5,000. Tetapi Hafiz Asad pada tahun yang sama telah membunuh lebih pada 46,000. Tapi peristiwa Shabra Shatila kita sangat ambil tahu. Kenapa? Kerana yang membunuhnya, yang mengetuainya adalah Yahudi. Tetapi apabila Syiah buat, sentimen itu berkurangan. Tuan-tuan, 64% Sunni, tuan-tuan tengok Alawit. Alawit ni dia dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arabnya disebut disebut Alawiyah ataupun dikenali juga sebagai Nusairiyah. Ini salah satu kelompok Syiah. Begitu juga Druze salah satu kelompok Syiah juga. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada tahun 2011, Alawiyah ataupun Nusairiyah ni mereka hanya 10%. Druze ada 3%. Tetapi pada tahun 2015, Alawiyah telah menjadi 13% daripada 10%. Pertambahan 3% daripada 22 juta orang, tuan-tuan. Ini bukan jumlah yang sedikit. Kemudian Druze daripada 3% menjadi 4%. Yang berkurangnya adalah Sunni daripada 64% menjadi 61%. Itu pun angka ini pada tahun 2015. Tuan-tuan bayangkan setelah 2 tahun. Sebab itu, apa yang berlaku di Syria adalah pertembungan ataupun pembunuhan dilakukan oleh puak-puak Syiah terhadap umat Islam Sunni. Ada orang dia kata Syiah tak ada kena-mengena. Saya sangat pelik. Tuan-tuan, kita pergi memberi bantuan. Tahun lepas kita hantar bantuan atau sebelum tu pun hantar bantuan, kita temui pelarian Syria. Kita temui orang yang masih ada dalam Syria. Kita temui NGO. Kita temui Mujahidin. Dan kita temui ulama' Syria. Termasuk Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Muwaffaq, Syekh Abdullah Rahal, Syekh Quraim Ar-Rajih. Dan Rabitatul Ulama' Syam, Kesatuan Ulama' Syam. Kesemua mereka sepakat menyatakan Syiah sedang membunuh kami. Tiba-tiba ada orang di Malaysia kata Syiah tak ada kena-mengena. Saya sangat pelik. Boleh kerjasama lagi. Saya sangat pelik. Maka tuan-tuan puan-puan semua sekalian, sebab itu kita tidak ada kompromi dengan Syiah. Bahkan Syekh Usama Rifai, ini ketua ataupun pengerusi Rabitatul Ulama Syam, satu ulama Syam. Beliau orangnya lemah lembut.
bila kita ajukan bahawa ada orang di Malaysia kata isu Syria tak ada kena dengan Syiah, dia sangat marah. Orang yang sangat lemah lembut boleh sangat marah. Ini bendera. Kalau tuan-tuan tengok yang dua bintang tu, itu digunakan oleh pokok Syiah Nusairiyah. Tuan-tuan tengok sekarang ni ada tiga bintang, mujahidin ramai yang pegang bendera tiga bintang ini. Ini bendera yang apa ni, revolusi, bendera rakyat yang bangkit, dan begitu juga para mujahidin menggunakan bendera tiga bintang ni. Ataupun lebih tepat saya sebut Sunni memakai bendera tiga bintang ni. Kemudian apa istimewa bumi Syria? Bumi Syria bumi para anbiya. Ada beberapa nabi yang pernah secara langsung ke bumi Syria. Antaranya Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Zulkifil, Nabi Yahya, dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi Muhammad berdagang, kita pernah dengar Nabi berdagang ke bumi Syam. Jordan ni adalah perjalanan dan transit. Bumi dagangan sebenar adalah Damsyik, Syria. Kemudian apa istimewa bumi Syria lagi tuan-tuan? Bumi Syria ni bersemadi para sahabat, antaranya Bilal, Abu Darda, Khalid Al-Walid. Bahkan Masjid Khalid Al-Walid telah dibom. Sebahagian daripada makam Khalid Al-Walid telah dimusnahkan. Dan begitu juga tokoh Islam, umpamanya Imam Nawawi, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Syria parti Ba'ath. Ini parti sosialis. Sosialis. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, di antara yang membantu rejim Bashar Assad adalah blok komunis. Rusia, China, Korea Utara. Kerana sosialis dengan komunis ni dia satu blok. Dia satu blok. Baik. Kemudian kita tengok kronologi isu Syria. Sebab itu kalau kita nak bincang isu Syria, ia tidak boleh bermula dengan apa yang berlaku pada kerajaan ataupun zaman Bashar Assad. Kerana ia bermula lebih awal daripada itu. Antaranya, tuan-tuan, tragedi Hamas ini adalah di antaranya. Saya menyebut ada banyak pembunuhan secara besar-besaran maupun kecil-kecilan yang dilakukan oleh Hafiz Assad, bapa kepada Bashar Assad. Contohnya peristiwa Hamas pada tahun 1982 ini. Baik. Tuan-tuan, 88 buah masjid dimusnahkan bapa dia. 27 hari membunuh, tuan-tuan, lebih pada 40,000 penduduk. 27 hari, 88 buah masjid telah dimusnahkan. Dan ramai ulama yang telah dipenjara, diseksa, dibunuh. Antaranya kalau tuan-tuan tengok nama dalam ni ialah Syekh Ali As-Sabuni. Rabitatul Ulama Syam tu diasaskan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Tahun lepas kita pergi tuan-tuan, kita jumpa Syekh Ali juga. Beliau adalah antara orang yang sangat menentang Bashar Assad. Baik.